Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Denny Julian Dan dari kelas 10 MM1 Bahwa sudah tidak ada satupun pun wilayah negara Republik Indonesia yang terbebas narkoba Peredaran dan penggunaan narkoba Terbatas peredaran narkoba cukup mengkhawatirkan bagi keselamatan generasi muda Keselamatan generasi muda dan peredaran narkoba Menakala yang permintaan meningkat Akan tetapi peredaran narkoba akan semakin berukuran menakal daya permintaan berkurang ataupun peredaran narkoba tidak ada sama sekali menakala permintaan narkoba oleh pengguna dan pemakai sudah tidak ada lagi jenis dapat mengakibatkan berbagai macam kerugian seperti kematian hukum sosial dan hukum ekonomi dari sisi hukum sesuai undang-undang RI nomor 33 tahun 2009 tentang narkotika bahwa sanksi pidana penjara paling singkat 4 tahun atau 5 tahun paling lama 12 tahun atau 15 tahun atau 20 tahun atau seumur hidup atau hukum mati dan denda paling sedikit 400 juta rupiah tersebut di atas dengan ini menghimbau sebagai berikut satu kepada setiap orang tua agar peduli terhadap putra dan putrinya dua kepada para pengguna atau pemakai narkoba segera sadar bahwa apa yang dilakukan itu adalah perbuatan yang sia-sia. Tiga, kepada seluruh warga masyarakat di tanah semawa yang tercinta ini, marilah kita secara bersama-sama memerangi narkoba dengan cara peduli terhadap keluarga kita masing-masing. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.